Baik, kembali lagi di channel saya WK33 atau Wali Kelas ya. Kali ini saya akan membahas atau mereview tas Eiger ya, yang model di bahu ya, panjang seperti ini, oval. Ini ada brandnya Eiger, ini ada kapasitasnya 7 liter ya, crossbody. Ada mata kucing yang bisa nyala kalau terkena lampu. Ini model yang di selendang ya, yang single. Ada buat gantungannya. Ini buat di bahu, bisa disimpan di kiri atau kanan ya, ini bebas. Jadi bisa fleksibel ini. Ada brand Eiger-nya di sini. Ini kapasitas 7 liter, ini harganya lupa lagi ya, kurang lebih 250 ribuan. Atau 275 ya. Ini ada dua penyimpanan, ini resleting yang depan ya. Ini ada penyimpanan kurang lebih 1,5 jengkal ya. Ini seperti ini, gak ada sekat-sekat lagi di dalamnya, langsung penyimpanan ya. Ini resletingnya single atau satu ya, nggak dua gitu. Gantungannya seperti ini, pakai tali. Resletingnya juga bagus ya. Kita coba buka yang kedua, yang utama ini ada dua resletingnya. Ini jahitannya cukup bagus ya, gak ada yang jelek. Ini buat buka tutup atau mindahin ke kiri ke kanannya ya, ke kancingnya. Kita coba buka. Ini ruang penyimpanan utama ya, atau yang kedua. Ada gantungan buat kunci, ini dari pinggir penyimpanannya. Dokumen-dokumen kecil, ini kartu-kartu bisa di depannya nih, pensil bisa 2 biji, ada juga di sini penyimpanan buat yang tipis-tipis. Ini cukup besar, lumayan, kapasitas 7 liter ya, seperti ini. Ini bahannya cukup bagus, dalamnya warnanya senada, nggak warna oranye ya. Ini gantungannya seperti ini. Ini resletingnya 2. Seperti ini. Belakangnya ini busanya cukup tebal. Ini juga ada busanya agak tipis, tapi pasti nyaman juga dipakai ke belakang, ke punggung. Ini cukup tebal yang kalau yang selendang talinya. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh dikasih di komentar. Nanti kalau bisa jawab, saya bantu jawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.